Hai guys, welcome to my channel, Dev here. Guys, hari ini gue lagi ada di kota Bogor nih guys. Tepatnya di depannya Sop Buntut Sapi Manguku nih guys. Jadi emang Sop Buntut ini emang udah terkenal banget ya. Dan katanya sih enak banget nih guys. Makanya gue penasaran banget nih, gue pengen nyobain kira-kira seenak apa ya. Dan kita langsung aja, ayo guys. Selamat pagi Bu. Pagi. Iya Bu, tanya sedikit dong Bu. Boleh. Iya Bu, ini bukanya sejak kapan ya Bu ya? Tahun 2011. 2011? Oh, nah kalau jam bukanya Bu? Jam 9 pagi. 9 pagi sampai jam? Sehabisnya. Oh, sehabisnya. Iya, kadang kalau rezeki lagi bagus, satu minggu ya. Kadang kita jam 12 atau jam 11 sudah beres. Oh, iya. Nah kalau sehari kira-kira habis berapa nih Bu? Kalau untuk sehari ini, karena kondisinya COVID begini, agak sedikit menurun. Biasanya 350. Sekarang hampir 250 atau 200. Oh, iya. Boleh Bu, aku mau nyobain Bu. Boleh, guys, kita dapat nih guys, Sop Buntut Manguku nih guys. Nih kalau kalian mau lihat nih tampilannya, guys. Dagingnya tuh bisa merah-merah banget ya guys ya, iya kan? Tuh. Dan banyak dagingnya nih, iya kan? Tadi sempet gue tanya, ini merahnya kenapa? Dia bilang ya ada bumbu-bumbu tersendiri lah ya, ada rahasianya katanya. Aduh, menggoda banget sih guys ini, ya Allah. Coba kita pakai ini dulu ya, jeruk nipis dulu ya. Oke, kita coba dulu nih kuahnya dulu nih. Aduh, kuahnya sih enak banget ya, kuahnya tuh enak, jadi kaldu sapinya berasa banget nih guys. Apa ya, segar-segar gitu ya, apalagi kita makannya waktu pagi ya kan, pas banget nih sarapan sarapan Sop Buntut ya, pas berarti. Oke guys, kita cobain ini ya dagingnya. Ya Allah guys, wih lembut banget nih guys, gampang banget dipotongnya nih ya kan, tuh. Ya Allah guys. Gue belum pernah ya ngerasain daging Sop Buntut selembut ini nih guys. Ini lembut banget guys. Jadi kita nggak perlu terlalu lama dikunyah ya, karena emang kayak meleleh gitu ya di mulut ya, saking lembutnya. Ya Allah. Gila ya, mantap banget ya. Ya Allah. Sebenernya gue memang udah lama pengen kesini ya, cuman memang inilah kesempatannya, ya kan? Karena biasanya mereka ini memang habisnya cepet banget nih, ya kan? Oke, sekarang kita coba pakai nasi ya. Yang gue suka adalah
kuahnya ya. Kuahnya ini sedep banget guys, sedep banget kuahnya ya Allah. Ini kalau tempat tinggal di Jakarta juga langganan ya. Cuma karena di Bogor jauh ya kan. Jadi kita kesini sekali-sekali aja. Makan lagi guys. Ya Allah. Tema satu hal sih. Jadi tekstur dagingnya itu emang lembut banget. Ya kan. Terus dikunyahnya gampang banget. Dan rasanya, aduh. Jadi, gue gak tahu ya gimana caranya mereka mengolahnya. Tapi memang meresap banget ya. Bumbunya tuh meresap banget ke dagingnya. Jadi dagingnya tuh jadi enak banget guys. Ditambah kuahnya lagi ya. Kaldunya berasa banget ya Allah. Mantap banget guys. Mantap banget guys. Oke, sekarang kita coba pakai sambal. Berhubung pagi ya. Jadi kita sambalnya sedikit aja ya. Oke guys, kita coba pakai acarnya juga ya. Aduh. Dan kalau menurut gue sih kuahnya itu rasanya pas banget ya. Jadi kayaknya gue gak perlu tambahan lain-lainnya deh guys. Ya kan karena udah enak aja ya. Jadi gak perlu garam-garam kan gitu. Coba ya, pakai sambal gimana rasanya. Aduh. Tambah mantep nih guys. Ya kan, jadi karena kuahnya udah enak ya kan. Tambah sambal makin enak dan pedes, ya kan? Ya Allah guys, ini. Makan lagi guys. Dan potongan dagingnya ini termasuk besar-besar ya. Jadi mereka ini nggak pelit sih sebetulnya ya. Ya menurut gue dengan harga 42.000 ya. Masuk akal lah ya, masih worth it lah karena memang potongannya besar ya dagingnya ya. Gila kalau buntutnya ya sebesar ini ya kan, sapinya segede apa ya? Ya sih. Ya Allah, guys. Tuh. Ya kan? Gampang banget nih lepas dari tulang ini. Widih, guys. Mantap, 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 mantap. Ya Allah. Gue emang udah lama banget ya, gak makan sop buntut ya. Pas nemunya sop buntut yang mantap banget ini, iya kan? Yes. Jadi merah-merah gitu ya. Emang khas banget ya warnanya. Biasanya kan kalau warna merah gitu kan biasanya kan masih agak-agak mentah kalau dagingnya. Cuman ini udah mateng dan lembut gitu ya. Itu warnanya merah nih guys. Gue penasaran nih sebenarnya mereka pakai apa ya kira-kira. Ya Allah. Gila ya, ini apa ya, kalian tau foodgasm gak sih? Gua rasa ini salah satunya nih, ya kan, foodgasm. Ya guys, jadi mereka juga jual kerupuk ke sini ya. Ini harganya 5.000, jadi sini ada 5 ya, jadi satunya 1.000-an. Kita buka nih guys. Karena kalau mau makan sop buntut tanpa kerupuk kayaknya kurang ya. Aduh, ya Allah. Gila, semakin lama semakin nikmat ya rasanya ya. Karena tadi awal-awal kan cuma nyicip-nyicip aja ya kan. Itu udah enak sih, cuma lama-kelamaan semakin jelas rasanya dan semakin enak nih guys.
Gimana tuh ya? Ya Allah. Udah ngerti lagi nih, kesini mantep. Ya Allah, guys. Pokoknya kalau menurut gue ya, setiap orang harus nyobain nih sop buntut mangu hu ini ya. Karena sampai rasa enak banget, ya kan? Potongan dagingnya juga gede-gede. Ya porsinya kalau menurut gue sih cukup mengenyangkan ya dengan satu porsi ini ya. Wih, gila ya. Gila guys ya, lembut banget ya. Ya Allah. Ya, saya coba lagi nih. Ya Allah. Guys, terakhir nih. Wih. Aduh, ini benar-benar mantap banget guys, mantap banget. Jadi kalau menurut gue nih, ini adalah salah satu sop buntut yang paling enak yang pernah gue makan guys. Manguku ya, Bogor. Nice. Karena apa ya, dia tuh lengkap gitu ya. Jadi kalian bisa mendapatkan kepuasan dengan hanya satu mangkok ini ya. Karena selain dagingnya lembut banget, potongannya besar, ya kan? Terus kuahnya sedap banget juga, kaldunya berasa banget. Dan harganya ya oke lah ya. Untuk segitu mah worth it banget menurut gue, worth it banget guys. Jadi nggak sia-sia lah ya, jauh-jauh dari Jakarta kesini kita pagi-pagi, karena tadinya gue tahu kehabisan ya. Nggak sia-sia nih guys. Nah kalau kalian mau kesini sebenarnya gampang banget ya. Jadi ini alamatnya di Jalan Ahmad Sobana nomor 75 Kota Bogor nih guys. Jadi kalau bukanya sendiri mereka buka dari jam 9 pagi sampai sehabisnya. Tapi saran gue sih kalau kalian mau kesini mendingan ya sebelum jam 12 lah ya. Karena takutnya habis nih guys. Karena apa ya, selain orang makan di sini boleh kan, udah boleh makan di sini. Dan yang bungkus juga banyak juga nih guys. Makanya kalian harus buru-buru kalau mau kesini ya. Aduh guys, gue puas banget ya. Jadi menurut gue nih, sop buntut mangu hu ini enak. Beneran lo guys, ini emang enak banget guys, enak banget. Makanya kalau wajib banget ya untuk kesini, nyobain sop buntut mangu hu ini nih guys. Jadi tunggu apa lagi nih, buru aja kesini ya. Karena memang mantap banget guys. Aduh guys, perut kenyang, hati senang ya kan. Emang nih guys, ini sop buntut ya kan, salah satu sop buntut yang paling enak menurut gue nih guys, emang enak banget ya. Pokoknya kalian wajib banget ya datang ke sini ya, sop buntut Mangu Hu di Bogor nih guys. Oke guys, I think that's it, this for today. Makasih banget nih guys buat kalian yang udah nonton video ini dari awal, dan semoga video ini bisa memberi kalian inspirasi ya untuk nyobain sop buntut sapi Mangu Hu ini guys di Kota Bogor ya kan. Nah terus kalau kalian suka video, jangan lupa nih untuk like dan subscribe juga, plus yang loncengnya, jadi kalian selalu update video-video yang gue upload. So I'm Div, see you next video, have a nice day. Tetap jaga kesehatan. Bye guys. Sop buntut sapi Mangu Hu enak.